At-Tubut, yakni zan yang berdak yang sabit, apabila dia membuktikan dengan hujah yang nyata bahawa nas tersebut ternyata tidak sahih kesabitannya. Demikian pula kita dapat menerima dan memahami apabila ada seseorang yang menolak sebuah pendapat yang berdasarkan daripada zan ad-dalalah, nas yang zan dalal dan dalalah, atau dia memberikan penafsiran baru berbeza dengan penafsiran orang yang terdahulu, dan nas tersebut memang mengundang beberapa pengertian yang lain. Lalu bila ada orang sebut dalam masalah pendapat dalil yang lebih kuat daripada seseorang tersebut, dalil tersebut dengan kesabitan, dengan hujah, dengan dalilnya, maka di sana terdapat perbezaan pendapat yang mana kita kena menerima pendapat orang yang lebih sahih daripada itu. Tuan-tuan, sebab Imam Syafi'i rahmatullah alaihi sendiri pun dalam masalah-masalah mengenai dengan fiqh ni, Imam Syafi'i berbeza pendapat masa duduk di negara lain, di negara Iraq, di negara Mesir, berbeza. Bila duduk di Mesir, lain sikit hujah dalil dan keterbukaan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i sebut bahawa bila menjumpa lagi dalil yang sahih lebih pada ini, maka itu nama sahabat. Ini maknanya keterbukaan pula. Dia tidak cuma tak mikir satu-satu lain, kena mikir biar-biar banyak. Dan pemikiran ini kita tak boleh mikir dengan cara otak kita, kena ada dalil. Sebab apa perlu kita buat? Dan itu saya sebut dalam berita bak muzik sekarang. Dulu orang haram muzik, tapi alhamdulillah kita boleh buat halalkan dengan beberapa cara. Di Kelantan ni benda tak boleh kita buat jadi halal, main makyul. Waktu tu guru kata tak nak fikir, lagu mana nak suruh jadi halal. Tak, sebab makyul ni cerita banyak, orang jatah, orang tengok, ketik-ketik, tak tak. Nari, tak cerita apa, tak tahulah. Away, way, make way lah pun. Dah, jadi tak boleh buat tu. Hal lain, fikir barat, kita tubuh fikir barat halakot. Saya pergi dengan pemula dikir barat, dia bawa kerajaan Kelantan, dikir halakot dia bang. Dikir halakot ni semua pokok ustaz, Tok Imam, Datuk Guru Arah, hak jadi solo, orang panggil Tok Joro. Tok Joro dikir tu kena pakai serban pakai jumpa. Orang lain pakai kereta pakai jumpa Melayu. Masuk tu. Dia buat persembahan di Yala, saya. Bawa-bawa. Johor pun panggil. Johor ni lah. Panggil buat persembahan. Nak dengar dikit barat Kelantan. Lepas tu aku buat hari, aku apa panggil tu pula. Tak apa, hubungi saya lah tu. Promosi pula. Nah, mari buat program di Padang panggil. Salah satu benda yang saya tanya Tok Imam. Nama dia Tok Imam. Tok Imam Pahal panggil. Tok Imam ni kakung tak pasti dulu. Saya tanya dia, kata Tok Imam, mula-mula macam mana? Mula-mula dia tunggu tadi untuk Ustaz Abdul Razak. Abdul Razak ni pengarah halakah. Masa berdoa baru ni, dia duduk sebelah Ustaz Razak. Sebelah tu, tu orang panggil Ustaz Allah. Orang yang alim, raja di muka. Kita telefon Ustaz Allah, saya nak suruh buat dikir. Dikir ni jangan karut, tu kata. Dikir ni pula biar pokok Ustaz, pokok Tok Imam. Tak ada seminggu bikin, awak nak mana? Untuk guru suruh. Duk seminggu tunggu telefon pula. Jumpa kena lagi tu kata. Eh, tak jumpa lagi. Awak cepat sikit lah. Duk tengah Ustaz Allah mikir, mari lah tu mempah kan. Masuk dalam jabat dia, pengawal hal apa. Lalu, dia mempah tanya Ustaz, wah nak apa? Menung jauh. Dia kata, Tok Guru suruh cari orang dikir. Saya nak cari mat, saya nak dikir, saya tak pandang. Dia mempah kata, saya boleh juga sebab saya dulu untuk jauh dikir juga, dia kata. Tok Imam. Dah, kata saya topak tak dikir, nak tak jadi Tok Imam ni. Kata, Ustaz lah kata, kalau gitu boleh, maka awak cari. Dia pun cari lah, pokok Tok Imam, pokok Ustaz. Peringkat awak, Tok Imam ni sebut, siapa Tok Imam ni jadi Tok Imam, tak ada orang ikut lah kan.
Berikan awak. Orang apa kata tu imam kata apa fikir. Tiap-tiap malam buat latihan dekat masjid. Ketum-ketum lalu fikir malam lah. Ngegendang apa. Tapi bila kita sebut pada masyarakat, inilah tubuh semua buat gini-gini nak suruh. Alhamdulillah Allah boleh terima. Siapalah kita dengar dikit tu tuan-tuan, boleh mengandai mata saya. Kalau suara tu iman tu sedap lah, alhamdulillah. Lepas tu dengan nasihat dia, dia baca ayat Quran yang dialuhkan, dikit baca ayat Quran. Lepas tu dengan hadis Nabi, dia ambil stok kata menjadi dikit. Lalu benda itu cukup-cukup menarik. Lalu di bawah halaqah negeri Kelantan ada pasukan dikit. Meletup kita berdua. Berdua. Dan benda lagi kita cuba nak buat, cuba. Kita nak buka panggung wayang dan sebagainya. Kita buka meletup, ada orang muda-muda. Tapi pun syarat. Nak masuk ada dua, tengah-tengah ni ruang mak nikah. Nak masuk dan tunjukkan itu. Mau boleh tengah ni. Tak ada orang tu tak boleh. Lelaki suku, hak perempuan suku. Nak masuk dengan pakaiannya, sopan. Di kota baru pula, sama dia pakai baju, tak denda 500. Kota besar nak beranak kota banyak di kota baru, pakai baju kita ketat, jika ini boleh panggil, boleh sama dengan mengatur ini. Sebab ada akta orang yang pakai baju ketat. Kita boleh buat sekadar yang kita mampu. Dan kita nak sama dengan Selangor, mungkin tak boleh. Nak sama dengan Kedah, mungkin tak boleh. Berbeza. Lain keadaan wakil orang yang lain. Lain hukumnya. Tak boleh buat gini, buat sana hudu, lepas tu buat kereta tutup kena, buat semua tutup belakang buat kereta. Tak boleh, Islam tidak agresif, Islam tidak hudu, tidak melampau. Jangan sampai kita buat semua sampai orang tuduh, Islam teruk, jangan. Jangan menggambarkan Islam yang teruk pada wakil kita. Kita buat berperingkat-peringkat-peringkat-peringkat, alhamdulillah. 22 tahun kita duduk di Kelantan, kita buat dasar yang betul, kita ambil ayat Quran, kita ambil hadis sebagai pegangan. Hari ini kita nampak dia punya kesan dia yang ada pada. Orang kampung pun suka dengar dikit. Dah suka dah dengar dikit-dikit orang karut-karut. Nah, orang dikit tahu kemarin demo tak sedih kaca lagu. Kawan, bini, orang, lagu. Memang juga kita dengar lah. Lalu kita tukar benda ni. Jadi dikit Islam, dikit Islami, ajak orang semayang. Pesan Nabi SAW yang menyebabkan kita boleh mempunyaikan Islam ini. Alhamdulillah tuan-tuan, maka hari maka orang faham, maka hari maka orang faham, orang boleh terima Islam. Dan Islam ini bukannya jumuh yang sebagaimana yang kita faham. Allah subhanahu wa ta'ala tersambung pada berhadap Muhammad insyaAllah. Jadi sama-sama saya lakukan macam biasa ada produk yang saya bawa. Cuma yang penambahannya itu za'faran. Za'faran ini zefran. Zefran ini mahal harganya. Tapi dah dipacking RM20 satu. Untuk mengobati penyakit yang cancer, penyakit thalassemia, tambah darah. Kita ambil beberapa helai zefran itu, letak dalam air, jadi kuning air itu. Kita campur dengan air mawar. Air mawar itu letak dalam sikit, minum 2 kali sehari. Dia boleh menyelera makan, makan jadi selera. Besar macam saya lah. Dah, tapi cuak bak dia sebenarnya. Boleh beli di luar. Dan mana-mana tuan-tuan yang nak beri sumbangan mandi. Pada malam ini, saya pohonlah daripada tuan-tuan. Sumbangan mandi, latar panjang, di besuk. Kita cuba agak-agakkan, sedikit sepanjang. Karena di besuk ni, Allah Akbar, teruk-teruk mandi. Kampung saya lah, kampung saya tak panjang, tapi pantang. Belum hulu, sebab satu umpangan pecah. Ya, maksa air tak keluar kenyataan ini terpaksa dipecah. Betul ke tak tahu dah tu. Dah, terpaksa dipecahkan sebab faktor-faktor yang bahaya ni. Umpangan lebih kurang 333 juta. Dah terang, ni biasalah buat sekolah, foto, studio, foto, umpangan, pecah. Terang ni pelik-pelik. Belum mak ayah ni belah ribu pokok. Enggak pelik lah. Padahal sungguh 2 juta. Nah, itu dia dengan pelik-pelik semua. Jadi, kita tak ada peruntukan. Cuma, macam Kelantan. Nak jaga rakyat Kelantan semua terguru memang peruntukan. Tuan-tuan nak tahu, kita boleh bagi orang mati, kita bagi 1,500. Kifalah. Yang patutnya, siap rakyat Kelantan yang isi borang kifalah ni, RM60.
takahku minta sebagai carumah tentang 60 ribu. Sekarang takahku tengah naik lagi, dia nak 90 ribu. Para kajian langkah cuba fikir macam mana nak dapat hasil. Kalau kadang kita disekat dan sebagainya. Bila keuangan ni boleh bagi pada orang sikit, hidup sikit, wakil rakyat tak perlu cari luar. Jadi nanya lah. JPP bukan nonton. JPP, Jabatan Penyanggup Kelompok. Bila kau tahu. Ya, patut di Kelantan ni berebut nak jadi calon. Ada sebelah pembangkang, sebelah apa ni, sebelah pokok di sana. Berebut kerana bila di sana, ketua bahagia, menang ke kalah sejuta. Menang ke kalah, peruntukan sedapat di sejuta. Tak kira menang, tak kira kalah. Nah, itu yang berebut. Alhamdulillah kita dah berebut dalam masalah. Kita pun selesai dengan semua. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mana-mana beri sumbangan boleh bagi belakang, insyaAllah setelah apa sudah di belakang letakkan sumbangan tuan-tuan, tuan-tuan yang mampu bagi sikit mampu bagi banyak. Nah, jadi nak buku yang tak buku yang namanya insyaAllah. Mudah-mudahan rahmat dari Allah. Kita bertemu lagi, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, apa yang saya sebut sekali menggulis ke hati, perasaan dan sebagainya. Yang paling penting, kita ubah untuk keharmonian masyarakat. Tariklah kerajaan mengadil pada hari ini, pemerintah. Dah lama dah. Nintah bagi cara tidak Islam. Turunkan dia dalam pilihan hari. Dan kita sentiasa mendoakan kehancuran pada kerajaan. InsyaAllah. Betul saya sebut. Sebab doa ini dulu. Bukan oleh kita doa. Bagaimana saat Nabi Wakaf pernah berdoa. Pada Usamah bin Qatadah, Sa'id bin Mu'az pernah berdoa pada Arwah bin Aus. Dia rasa ustaz-ustaz lain pernah sebut dah sini. Banyak tarik. Cuma ya, bukan kita minta hancur kan? Hancur persatuan, cerai-meraikan persatuan, runtuhkanlah persatuan. Maka ada lagi saya doa ni. Ada bagi aku tu lagi. Cuma kata limau saya ustaz, ustaz kena jadi imam semayang maghrib. Saya pergi, saya jadi imam semayang maghrib. Semayang ajak orang lain kan? Ah, kalau wika aku, ya Allah, mau tolong mampu dan yang lori, mana penting. Saya tanya, kita minta pelanggan. Oh, itu Islam sama Islam, ustaz. Memang Islam sama Islam, tapi dia soleh. Soalnya dia rokok anak kita. Dia bunuh anak kita. Macam mana? Dia kata tidak boleh mendoakan kesalahan. Dia soleh. Begitu juga lagi. Dia rokok tanah rakyat. Dia rapah harta rakyat. Mudahlah kita mendoakan hancuran. Boleh. 4 kali hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'a. Wa alal batila batila wa rizqna ijtinaba'a. اللهم علينا فيه اليوم الأسوأ. اللهم اشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. وعدك الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. ودمر اعداءك اعدائك. اللهم عليك باليهود والنصارى ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم مدد شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم ودمر اسلحتهم ودمر اسلحتهم. اللهم عليك بجبهه الوطنيه الظالمه وملئها ومن جهد في ومن جاهد في سبيلها. اللهم دمرهم وزلزل اقدامهم وخرب ديارهم ودمر اسلحتهم وزلزل اقدامهم وسلط عليهم كلبك من كلاب يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذو الجلال والاكرام. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب ويا هازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله يا تهان كامي menangkanlah kami dalam pihak gaya ila Allah. Ya Allah, kami menangkanlah kami dalam pihak gaya ila Allah. Balikkan tipu daya musuh-musuh kami kepada batu kepada mereka sendiri. Ya cerai beraikan pakatan mereka, ya Allah. Mencelupukan barisan mereka, ya Allah. Runtuhkanlah persatuan mereka, ya Allah. Gagal perancangan mereka, ya Allah. Turunkan kerajaan mereka, ya Allah. Mudah-mudahan mereka sedar kisah di atas perbuatan mereka buat. Lalu mereka bertaubat kepada lembutkan hati mereka sebagaimana melembutkan besi Nabi Daud alaihissalam. Beri hidayah kepada mereka, ya Allah.
sekiranya mereka golongan yang tidak dapat hidayah daripada Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan mata tengkuk mereka kepada-Mu. Kami serahkan mata tengkuk mereka kepada-Mu. Kami serahkan mata tengkuk mereka kepada-Mu. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.